jumpa lagi dengan channel Oyen Keke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Oleh karena itu, si Oyen tidak ingin menelan lagi pil obat mujarab tersebut. Memikirkan hal ini, si Oyen memiliki dua alasan. Yang pertama, dia bisa menyimpannya. Lagi pula avatar dewa asli juga tidak membutuhkan keberuntungan. Yang kedua adalah keaslian tentang obat mujarab masih harus dipertimbangkan. Karena tidak realistis jika keberuntungan berwujud hanya dengan pil obat mujarab. Setidaknya Xiaoyan tidak merasakan apapun setelah menelannya. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Jin Doming bertanya perlahan. Bintang ungu. Jawab avatar dewa asli. Mendengar itu, Jin Doming merasa sangat gugup saat ini. Jelas dia langsung mengerti bahwa Wan An dan Pang Fen Xiang mungkin telah dimusnahkan. Namun dia tidak berani bertanya, dan hanya bisa menggertakkan giginya. Sekarang dia telah menyerah pada Xiaoyan, maka dia harus mematuhi perintah yang diberikan oleh Xiaoyan. Pada saat yang sama, tubuh utama Xiaoyan telah kembali ke dalam kompas terbang Xian Doshi sebelumnya. Kemudian dia melihat semua sosok di dalam bola cahaya. Namun dalam tatapan matanya menunjukkan ekspresi bijaksana. Sepertinya di antara mereka tidak sedikit yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Xiaoyan berkata dalam hatinya dan dia terus memperhatikan mereka dengan hati-hati. Setelah memperhatikan semua sosok ini, Xiaoyan dapat melihat dengan jelas beberapa sosok dari musuh tiga keluarga besar yang dia lihat dalam ilusi sebelumnya. Namun seharusnya mereka bukanlah musuh dari tiga keluarga besar di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Karena itu hanya ilusi, meskipun semua sosok ini mengenakan pakaian yang sama. Sepertinya mereka berasal dari dunia yang sama, dan mereka seharusnya sama dengan Xiaoyan. Jika tidak, mereka tidak mungkin akan dipenjarakan dalam bola cahaya ini oleh Xian Doshi. Yang menunjukkan seharusnya mereka bukan berasal dari dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini, dan mereka semua adalah para penguasa dari dunia lain. Setelah Xiaoyan memperhatikan orang-orang itu, mata Xiaoyan terpaku pada dua raja roh istana surgawi. Tiba-tiba Xiaoyan memiliki ide yang sangat berani, karena tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan tidak dapat membunuh mereka berdua. Maka dia hanya bisa mencoba merebut tubuh mereka saat ini. Namun karena Xiaoyan melihat metode Ningyo terlalu jahat, Xiaoyan tidak menyukainya. Jadi Xiaoyan memilih untuk mencoba merebut tubuh Tian Sun yang lebih stabil. Sial, saya baru saja menggunakan kekuatan merebut tubuh. Saya khawatir akan sulit untuk merebut tubuh Tian Sun, tapi saya bisa mencobanya. Pikir Xiaoyan. Jelas dalam pertempuran di masa lalu, Xiaoyan berhasil merebut tubuh Kui Chun saat itu. Namun bagi semua raja roh ini, tidak bisa dihindari bahwa mereka memiliki jiwa-jiwa dari para hantu roh yang mengorbankan jiwa mereka kepada para raja roh istana surgawi. Adapun di mana sebenarnya jiwa mereka yang dikorbankan untuk para raja roh ini, Xiaoyan juga tidak memiliki jawaban yang lebih akurat. Namun, jika Xiaoyan bisa merebut salah satu dari mereka, maka yang lainnya akan lebih mudah ditangani di masa depan. Namun kedua raja roh ini berada dalam langkah ke-9 keabadian kaisar. Bahkan nafas mereka juga sangat stabil. Jadi saya khawatir saya tidak tahu berapa lama saya akan bertahan dalam kondisi ini. Lagi pula mereka datang ke dunia ini untuk mencari kesempatan terobosan keabadian para dewa. Jadi ada kesenjangan kekuatan yang besar dengan kekuatan saya. Apalagi sekarang, kekuatan untuk merebut tubuh saat ini belum mencapai puncaknya. Jadi peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Sambil memikirkan masalah ini, Xiaoyan telah meluncurkan kekuatannya untuk merebut tubuh. Dia langsung mencoba merebut Tian Sun. Tetapi pada saat kekuatan merebut tubuh memasuki tubuh Tian Sun, tiba-tiba sebuah kekuatan yang sangat kuat langsung memblokir kekuatan merebut tubuh Xiaoyan secara langsung.
Sehingga Xiao Yin juga bertanya-tanya, bagaimanapun dalam hal kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Tapi sebenarnya dalam masalah ini, meskipun Xiao Yin tidak dapat merebut tubuh Tian Sun, setidaknya dia telah merebut tubuh Kui Chun sebagai avatarnya, yang terus-menerus mengawasi pergerakan Istana Surgawi. Jadi tentu saja, Xiao Yin tidak terlalu khawatir. Lagi pula Xiao Yin juga tidak ingin merebut tubuh Tian Sun dengan paksa, karena jika Xiao Yin justru membangunkannya, maka itu akan lebih merugikan daripada menguntungkannya. Jadi Xiao Yin segera memilih untuk menyerah merebut tubuh Tian Sun. Karena seperti pepatah, jangan lakukan apapun jika Anda tidak yakin sepenuhnya. Lagi pula akan menjadi lebih sulit untuk mengatasinya. Jika kedua raja roh ini terbangun dan semua rencana pasti sia-sia. Sekarang saya hanya bisa pergi ke alam iblis abadi. Dengan bola cahaya mengendalikan jiwa ini, dengan cara ini saya bisa menggunakan identitas Xian Doshi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Adapun dua roh raja ini tidak ada gunanya saya khawatir. Sekarang saya tidak bisa membunuh mereka meskipun saya sangat menginginkannya. Karena saya tidak cukup kuat, maka saya hanya bisa memperingatkan musuh tiga keluarga besar. Jadi lebih baik mengirim mereka ke alam Dewa Iblis Abadi dan memberi mereka hadiah besar saat ini. Segera Xiao Yin menggerakkan pikirannya untuk memerintahkan avatar Xian Doshi untuk membuka celah bola cahaya. Setelah sidik jari Xian Doshi berubah, sebuah celah muncul pada bola cahaya. Setelah pikiran Xiao Yin memasukinya, tiba-tiba sebuah sosok tubuh ditarik keluar dari bola cahaya. Dan sosok tersebut tak lain adalah Cimi yang dikirim oleh Xiao Yin ke dalam ilusi untuk memusnahkan keluarga Ni yang terakhir. Jiwa Cimi juga sama dengan Xiao Yin yang jatuh ke dalam ilusi saat dia dibebaskan dari pagoda kekosongan roh. Dalam hal ini, sebenarnya Xiao Yin selalu bisa merasakan keberadaan pagoda kekosongan roh. Dan alasan mengapa Xiao Yin tidak bisa merasakannya saat itu, karena pagoda kekosongan rohlah yang diam-diam membantu Xiao Yin untuk menghancurkan formasi ilusi tersebut. Mungkin dalam situasi sebelumnya, Jan Tua yang membantu Xiao Yin, meskipun Xiao Yin tidak yakin Jan Tua mengambil tindakan. Tapi ini mungkin yang terbaik. Karena setelah kekuatan Xiao Yin terus tumbuh, Xiao Yin tidak terlalu bergantung lagi pada kekuatan pagoda kekosongan roh. Lagi pula, Jan Tua juga telah memperingatkan Xiao Yin sebelumnya bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan pagoda kekosongan roh dengan mudah. Apalagi menggunakan pagoda kekosongan roh sebagai senjata. Pada saat ini, setelah Xiao Yin tertegun sejenak, dia segera menstimulasikan jiwanya. Kemudian barulah dia menarik jiwa Cimi keluar dari ilusi. Namun saat jiwa Cimi ditarik keluar dari dalam ilusi, dia tertawa terbahak-bahak. Saya tidak tahu pemandangan indah apa yang saya lihat. Jiwa Cimi berkata dengan penuh semangat. Kemudian tangan berubah menjadi cakar dan digosok ke atas dan ke bawah. Mendengar itu, Xiao Yin mendengus dingin. Gadis kecil, lumayan, itu sangat cantik dan semok. Suara jiwa Cimi terus keluar. Sepertinya gadis itu bagus sekali. Cepat ceritakan pada saya baik-baik dan saya akan mendengarkannya. Xiao Yin berteriak dengan marah. Menatap jiwa Cimi yang matanya masih terpejam, mendengar itu jiwa Cimi membuka matanya. Perlahan, sehingga pemandangan indah dengan wanita cantik dalam ilusi di depannya. Tiba-tiba berubah, kemudian wajah cantik wanita itu berubah menjadi Xiao Yin. Tepat ketika jiwa Cimi mendapatkan kesadarannya kembali, dia sangat ketakutan, hingga ekspresi wajahnya menjadi pucat. Bahkan ada kerutan di pupil matanya yang menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sialan, apa yang terjadi? Jiwa Cimi melihat sekeliling, kemudian dia menghela nafas dalam-dalam. Ternyata itu hanya sebuah ilusi. Jika tidak, itu akan sangat menjijikkan.
Jiwa Jimmy berkata dengan suara yang mendalam. Setelah melihat tingkah aneh Jiwa Jimmy, Soyeon tidak bertanya lagi. Lagi pula, itu pasti bukan hal yang baik untuk diceritakan. Jadi Soyeon hanya bisa mengurutkan bibirnya. Selama Jiwa Jimmy berada dalam ilusi, dia memusnahkan keluarga Ni. Namun saat Jiwa Jimmy sedang menikmati rampasan perang, dia dibangunkan oleh Soyeon yang membuat Jiwa Jimmy sedikit linglung. Setelah beberapa saat, Jiwa Jimmy menoleh untuk melihat Soyeon. Namun saat dia melihat wajah Soyeon, ekspresi sangat dingin. Bukankah Anda sedang menikmati keindahan? Jika itu masalahnya, saya bisa mengirim Anda kembali ke sana. Soyeon berteriak dengan marah yang membuat Jiwa Jimmy langsung menggaruk kepalanya. Baru saat itulah dia dapat melihat bola cahaya di depannya dan ada beberapa sosok menyeret bola cahaya. Apakah kita sebelumnya terjebak dalam ilusi ini? Jiwa Jimmy berkata karena saking terkejutnya. Dasar orang-orang di dunia kuno Dewa Iblis memang idiot. Sekarang berada jauh di dalam kota. Suara Jiwa Jimmy keluar lagi. Sepertinya Anda tidak asing dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Menurut apa yang Anda dikatakan sebelumnya, Anda memiliki banyak sekali avatar yang tersebar di seluruh dunia. Tentu saja, saya tidak tahu apakah itu hanya untuk menyombongkan diri atau tidak. Tapi jika Anda benar-benar memiliki banyak avatar yang tak terhitung jumlahnya, seharusnya sebagian avatar Anda yang lain ada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi ini, kan? Soyeon bertanya dengan dingin. Tentu saja ada. Saya ingat ada beberapa avatar saya di dunia ini. Hanya saja sebagian besar avatar saya telah kehilangan kontak dengan saya. Karena masing-masing dari avatar saya telah menghasilkan spiritualitasnya sendiri. Jadi saya tidak bisa merasakannya, kecuali saya bisa bertemu dengan mereka. Pada saat itu, saya dapat mengenalinya, namun bahkan jika kita bisa bertemu dengan mereka, pertempuran besar pun tidak bisa dihindari. Bagaimanapun masing-masing memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, termasuk avatar dari dewa asli saya. Oleh karena itu, semua orang pasti mengira mereka adalah tubuh asli yang hidup. Jiwa Jimmy mengangkat bahu dan segera menjawab tanpa daya. Dalam masalah ini, bukan hanya avatar Anda tidak bisa digunakan, karena mereka bukan tubuh utama Anda, sehingga mereka menjadi musuh satu sama lain. Menurut apa yang Anda katakan, seharusnya tubuh utama Anda terluka parah atau tersegel di suatu tempat. Soyeon bertanya, jelas Jiwa Jimmy bukanlah orang baik, sehingga banyak keluarga yang terlibat, jadi tidak mengherankan jika dia dibenci oleh orang lain. Iya, mungkin tubuh utama saya terluka parah, tapi saya tidak bisa dia mengingatkannya dengan jelas. Jiwa Jimmy terus menjawab, kemudian menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Mendengar itu, Soyeon menyipitkan matanya sedikit, karena Soyeon merasa bukannya Jiwa Jimmy tidak dapat mengingatnya, namun dia tidak berani memberitahu Soyeon tentang identitasnya. Jadi dalam sudut pandang Soyeon, sepertinya Jiwa Jimmy belum dewasa. Meskipun yang sebenarnya apa yang dikatakan Jiwa Jimmy adalah karena identitas Soyeon adalah reinkarnasi yang mulia, jadi bukanlah lelucon. Sekali dia terbangun di depan yang mulia, mungkin dia akan menjadi pemuda yang bodoh. Bahkan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tidak memiliki tulang yang tersisa. Oke deh kakak, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.